Dan apabila anda berjumpa dengan Tun Razak bawa cadangan ni, anda kata kita guna ni kerana ada kemungkinan minyak akan jumpa di luar patah Terengganu, luar patah Kelantan. Kerana kita tengok seismic study menunjukkan ada kesan-kesan bahawasanya ada minyak dan gas di kawasan perairan. Jadi atas dasar persetujuan yang kita capai dengan Ramai Yaakob yang kita guna untuk negeri-negeri di Semenanjung, maka dengan sendirinya kalau ada minyak di luar patai mana-mana negeri, maka dengan sendirinya negeri berkenaan dapat hasil sebanyak 5%. Ada orang kata Kelantan berkali tak berhak. Yalah, kalau tak ada minyak tak berhak lah. Dia kata kawasan yang petinih tu bukan duduk dalam Kelantan. Ambil sepulung-sepulung tengok bulan, tak ada kawasan di bulan. Kawasan ni sebenarnya ada dekat Kelantan, di selatan siang, utara Malaysia. Negeri yang paling utara di sebelah pantai timur ni Kelantan lah, tidak kata. Tanya budak-budak kelas nuk bererti. Tak payah mengaji tinggi-tinggi, tidak kena nak tahu mana Kelantan ni berada. Tapi saya nak bagi tahu sejarah sikit. Dalam akhir tahun 50-an, 60-an, syarikat ESO ada buat permohonan minta nak cari gali minyak di luar patah negeri Kelantan, dekat dengan Terengganu, sebelah utara Terengganu tapi di Kelantan. Dia bayar 5 juta riyal ke kerajaan pusat sebagai signature bonus, dia panggil. Tujuannya dengan bayaran 5 juta dia bolehlah mencari gali minyak. Pada masa tu, iaitu dalam tahun 50-an, 60-an, harga minyak ialah sebanyak 2 riyal, 2 dolar 30 sen lebih kurang satu tong. Tetapi kos untuk nak mencari gali minyak sebanyak satu tong ialah sebanyak 7 dolar 50 sen duit Amerika. Oleh kerana dia tak rok lagi lah nak cari gali minyak dengan harga tinggi, sedangkan harga minyak rendah di pasaran dunia, maka dia suruh balik kawasan itu. Dalam bahasa Inggeris dia panggil relinquish kawasan itu kepada kita balik. Malangnya kita cuai sikit kerana kita patut daftar dengan pejabat di Geneva di bawah Law of the Sea Convention, itu mengikut peraturan antarabangsa, tetapi kita tak buat begitu. Kebetulan syarikat Shell Pactern buat permohonan kepada Siam di Bangkok nak kepada kawasan yang sama, termasuk sedikit kawasan di Teluk Siam. Pihak Siam timbal permohonan daripada Shell Pactern dari Houston. Pada masa tu kita duk sibuk dengan pengganas komunis. Arwah Ghazali Syafi'i, dia report kepada Tun Hussein On sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Dia kata kita kena dapat kerjasama daripada negeri Siam untuk nak kepung komunis di kawasan Betung berhampiran dengan Greek dan Kru. Kerana dia mondok berganah, banyak orang kita kena bunuh dan banyak anggota keselamatan kita cedera dan ada yang meninggal oleh kerana diangkat sama yang dipasang dengan banyak di kawasan sebelah utara Perak. Jadi apabila berunding dengan Perdana Menteri Siam Kriang Sat masa itu, maka kata Kriang Sat, apa kata kawasan betinih
di dekat Kelantan. Ha ni orang dia sebut kawasan Pinih, inilah dia. Jadi Tun Hussein nak selesai soal dengan komunis ni, jadi nak kepada bantuan Sian supaya dia dapat hantar batalion tentera Sian untuk kepung komunis di Betung. Langsung setuju. Dia kata kalau begitu kita tak payah runding banyak, kita sign agreement, kita bagi dua mengenai kawasan yang dipertikai ini, yang dikatakan kawasan bertindih. Sebenarnya tidak bertindih kerana kita lewat daftar klaim kita mengenai kawasan ini. Kerana kawasan ini kita pernah bagi sebagai konsesi kepada syarikat ESO dalam tahun 50-an. Jadi Amor menerima hal ini semata-mata nak bagi tahu kepada adik kakak di sini bahawa tak ada benda yang kita nak pertikaikan. Bertindih tak bertindih, JDA tak JDA, kalau ada minyak tetap Kelantan dapat. Ya. Ini mengikut undang-undang yang dilulus oleh parlimen dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri berdasar kepada perjanjian yang dibuat antara Sarawak dengan kerajaan, dengan Petronas. Jadi ambo pun mikir juga, yalah, kena fikir juga benda lagu ni tidak. Bapa susah sangat siapa masa nak bui duit ke Kelantan ni. Kalau ada minyak mengikut agreement, bui lah, wajib kena bagi. Tetapi Sabah pernah jatuh ke tangan pembakar masa PBS berkuasa di sana di bawah Joe Pairin sebagai ketua menteri. Petronas bayar juga 5%. Tok Timur nak bui wet asset tok asset, kau dia sebut asset. Mari ke Kelantan, timur soal WS lah. Siapa jom bagi pandang ini, kamu tak tahulah. Kamu rasa nasihat ni tak berapa betul. Terganu sampai hari ni tak selesai-selesai lagi. Waktu mulai tahun 2000, sudah tak bayar lagi bayaran 5% wang tunai kepada kerajaan Terengganu. Padahal Terengganu berhak mendapat bayaran wang tunai ini. Ini masalah ini bukan masalah kecil. Ini masalah agreement di bawah akta yang dilulus oleh parlimen. Kalau satu agreement yang kita buat, yang kita akui sebagai sah, sebab itu kita dah bayar ke Sarawak, kita bayar ke Sabah terus menerus. Apa untuk negeri Kelantan kita tak boleh bayar kalau betul-betul ada hasil minyak, betul tidak?